Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan tutorial masih seputaran komputer ataupun laptop, cara men-setting tampilan layar baik itu menggunakan Windows 10 ataupun Windows 7. Biasanya layarnya ada yang terbalik, mungkin posisinya berada di atas kiri ataupun kanan gambarnya. Tentunya bagi pemula ini mengalami kesulitan untuk perbaikinya. Dan ini tidak perlu diinstal ulang karena ini adalah hanya merubahnya settingan pada laptop atau komputer kita. Dan juga seperti taskbar di bawah ini biasanya mungkin berubah naik ke atas, ke kanan ataupun ke kiri. Ataupun kita ingin men-setting taskbar ini berada posisinya di atas, kiri dan kanan, dan itu sangat mudah sekali. Baik, caranya klik kanan di layar laptop atau komputernya. Nah, kemudian kalau rotasinya berubah, gambarnya itu posisinya berubah, maka cara men-settingnya berada di graphic option. Nah, bagian rotasinya. Karena di sini ada perputaran 90 derajat, 180 dan 270. Ya. Coba kita rubah menjadi 90 derajat checklist. Nah. Di sini akan berubah, ya. Otomatis laptop atau komputer kita berubah. Jadi gimana cara untuk mengembalikannya ya? Klik kanan sama juga yang tadi. Ya. Nah. Pilih tadi di graphic option. Ya, agak. Tapi kalau layar sentuh ini cukup mudah untuk menggerakkan mouse-nya. Tapi karena ini menggunakan mouse biasa, jadi agak lari-lari, harus pelan-pelan. Ini klik dulu. Klik graphic option. Kemudian kita arahkan ke rotasi. Klik lagi. Nah, nanti baru kita kembalikan ke posisinya, ya. Tadi posisi normal di atas checklist. Nah, maka posisinya akan kembali normal, ya. Jadi graphic option, kemudian rotation. Nah, di sini tadi berubahnya. Kemudian taskbar yang di bawah ini juga bisa berubah. Caranya klik kanan di taskbar, kemudian pilih properties, kemudian nah di sini ada ya taskbar location on the screen. Jadi posisi taskbarnya di layar tampilannya, jadi posisinya mau diletak di mana. Ini bottom berarti di bawah. Nah, kalau di atas top, apply, okay. Nah, ini berada di atas ya. Jadi ketika nanti berubah taskbarnya, jadi settingannya di taskbar di kanan, properties, kemudian pilih taskbar location on screen. Nah, kembalikan ke bawah, bottom. Saya coba ke kanan, apply. Nah, dia akan berada di kanan ya. Kemudian properties, rubah lagi ke bawah, apply, okay. Kemudian ingin menyembunyikan taskbar yang di bawah ini, sama klik kanan, properties. Nah, di sini ada auto hide the taskbar, tinggal checklist, hilangkan, apply, okay. Nah, ini kan hilang ya, jadi cukup mudah sekali. Kemudian adapun icon ini ingin juga nanti supaya merapikan, pilih sort by, kemudian ini berdasarkan nama, size, item type atau tanggal dimodifikasinya ya. Baik teman-teman, itu tadi cara untuk mengembalikan posisi layar yang terbalik, hanya merubah settingannya di graphic option, kemudian pilih rotation, kemudian kembalikan ke posisi normal. Demikian juga untuk taskbarnya di
jika berada posisinya di kiri atas dan di kanan, silakan dirubah di properties, kemudian juga pilih taskbar location on the screen. Nah, ini cukup mudah, tinggal mengikuti tutorialnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.